Berikut kita lihat keadaan rumah-rumah penduduk yang pasca terkena banjir bandang. Kita lihat lumpur hampir setengah dari bangunan rumah. Begitu banyak lumpur yang menggenang di area rumah-rumah warga, baik itu barang-barang berupa kayu ataupun sampah-sampah, batu-batu yang ikut bersama air bah dari banjir bandang tersebut, yang membuat pekerjaan bagi warga-warga sekitar untuk membersihkan rumah-rumah mereka. Tapi untuk saat ini yang paling perlu untuk disingkirkan yaitu lumpur yang setebal hampir 1 meter, bahkan lebih, ada di beberapa tempat ada lebih, dan masih bercampur dengan material-material lain dari air bah banjir bandang tersebut. Kita lihat rumah pada belum ditinggali, penghuninya masih mengungsi ke tempat-tempat yang aman, takutnya mereka ada banjir susulan. Jadi rumah-rumah warga pada tidak ditempati. Ya beginilah kondisi hari terakhir, hari terupdate kondisi Masamba, Luwu Utara. Kita lihat lumpur sampai di halaman-halaman perkantoran. Nah, ini masuk ke rumah warga. Halamannya. Kalau untuk rumah ini tidak terlalu berpengaruh ya, nggak tahu banyak lumpurnya. Tapi hampir setiap sudut rumah tergenang dengan lumpur dan air, sehingga menyulitkan para warga untuk membersihkan, dan belum ada aktivitas untuk bersih-bersih rumah saat ini. Belum ada aktivitas untuk bersih-bersih rumah. Mereka masih meninggalkan rumah mereka dan mencari tempat aman. Nah, ini halaman rumah. Jadi kita harap bantuan dan doanya buat teman-teman. Semoga para korban yang meninggal dalam bencana ini dapat ditempatkan yang lain di sisinya, amal ibadahnya diterima dan ditempatkan di surga. Mari kita teman-teman sama-sama berdoa dan negara kita agar dijauhkan dari musibah-musibah seperti ini. Amin.